Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak cerita tentang ni pula. Syamsul dapat hadiah dari Ira Kaza, topi cowboy sempena kahwin cowboy. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Kalau ingat balik masa Syamsul Yusof mula-mula kahwin dengan Ira Kaza bulan Januari hari tu, ramai sebenarnya yang panggil kahwin dorang ni kahwin cowboy. Sampai kan ada yang betul kesian dengan Ira sebab jadi pengantin tapi tak merasa majlisnya. Sebenarnya kalau tak silap Cik Kiha yang mula panggil kahwin dorang ni cowboy, Puteri Sarah lah. Kalau dah kahwin berterus terang, kesian juga isteri baru. Sudahlah kahwin tiada majlis seperti cowboy. Kenapa Cik Kiha buka balik cerita ni? Sebabnya dalam satu posting IG Syamsul baru-baru ni, dia ada kongsi video dapat hadiah dari Ira yang ada kaitan dengan kahwin cowboy dia. Betul ke? Ha, jadi jom kita tengok dulu videonya. Aku. Ada singgah eh. Custom made. Okay, roll. Custom made. Thank you guys, terima kasih. Masya Allah. Ha, rupanya dapat topi cowboy satulah. Tapi kalau tanya Cik Kiha, gaya Syamsul dengan topi tu memang sesuai. Maklumlah, kahwin pun cowboy kan? Hihihi. Cumanya hadiah tu bukan dari Ira macam yang Cik Kiha agak mula-mula. Dan Syamsul sendiri pun bagi tahu, tak bagi tahu daripada siapa. Cuma kalau dengar balik ayat Syamsul, dia ada ucap terima kasih. Kebetulan pula waktu tu tengah syuting. Jadi Cik Kiha rasa kalau tak kawan pelakon dia ataupun kru filem. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Okay, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit ya. Janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.